balik lagi sama Bang Jupu di sini. Sesuai permintaan kalian, guys. Bang Jupu mau nurutin komen-komen kalian di video sebelumnya. Katanya, "Bang, bikin drama Brookhaven lagi dong." Oke, kalau gitu kita kali ini bakal bikin drama di Brookhaven, guys. Tapi seperti biasa, Bang Jupu nggak sendirian, karena bakal ditemenin sama si Mama Ci. Nah, masalahnya si Mik-Mik masih sakit. Jadi dia masih istirahat, guys. Masih tidur, masih lemas. Tapi nggak apa-apa, kita main bertiga. Dan sebelum mulai main gamenya, pastikan kalian pencet tombol like-nya dulu ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang. Ya udah deh, langsung saja kita mulai main gamenya. Mancap! Wah, udah pagi nih, Cil. Bangun, Cil. Yuk, wah, ini cerah banget nih harinya. Kita mau main nih hari ini. Mumpung sekolah. Yuk, yuk kita turun. Ngomong-ngomong, Ma mana ya? Ma, kayaknya sudah masak deh. Iya nih, Bang Cupu mencium bau yang sangat harum. Ini kayaknya udah matang nih nasi goyang nih kayaknya. Yuk, ke bawah yuk. Mana? Wih, Ma lagi masak apa, Ma? Pancake, wah enak banget. Tapi ngomong-ngomong si Mik-Mik mana, Mak? Belum bangun ya? Si Mik-Mik, iya, si Mik-Mik belum turun tuh. Cil, bangunin Mik-Mik, Cil. Kasian nih. Mau makan pancake nih. Oke. Bang Cupu, duduk di sini ah. Nunggu mateng pancake-nya. Ma! Mik-Mik sakit, Ma. Hah? Kenapa, Cil? Mik-Mik sakit. Mik-Mik sakit. Waduh, kenapa ini? Proses kemarin masih seneng-seneng aja. Masih ketawa-ketawa. Oh iya nih. Waduh. Gimana nih? Coba diukur dulu, Mak, suhunya, Mak. Berapa tuh suhunya? Berapa nih suhunya? Coba dicek. Wah, 38. Aduh, ini panas banget ini. Kayaknya kita harus bawa ke rumah sakit deh. Oke. Mak, siap-siapin, Mak. Itu, Mak. Kita mau berangkat ke rumah sakit. Siapin bekal gitu. Ya, baju-baju semua disiapin ya. Kita mau berangkat ke rumah sakit nih. Kayaknya Mik-Mik sakitnya lumayan tuh. Tuh, mukanya sampai kayak gitu. Terus kenapa jadi merah kayak gini ya, Mik-Mik ya? Oh iya, itu pink ya. Iya, pokoknya wajahnya nggak kuning kayak Noob lagi nih. Aduh, ya udah, kita harus siap-siap nih. Bang Jupu siapin mobil di garasi deh. Oke. Ya, kalian siap-siapin ya baju-bajunya. Siapa tahu kita harus nginep gitu di rumah sakit. Tapi moga-moga jangan lah ya. Kasian lah, biar cepet sembuh Mik-Mik ya. Ya, Ma, udah disiapin belum, Ma? Udah. Oke, oke, oke. Ini kayaknya Mik-Mik lemes ini, terlalu lemes. Kayaknya Bang Jupu harus gendong deh. Ya udah, gendong aja. Bang Jupu gendong Mik-Mik deh ya. Ntar, Bang Jupu mau gendong Mik-Mik nih. Mik, ayo Mik. Bang Jupu gendong Mik. 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 Yuk. Mik. Ma udah bawa uang nih. Wih, banyak banget, Ma. Wih. Ayo Mik, Bang Jupu gendong Mik. Aduh. Ke rumah sakit. Ayo Mik. Oke nih, Bang Jupu gendong Mik-Mik nih. Ayo Mik. Wah, Ma, mau ke rumah sakit apa? Mau belanja, mau bawa tas. Isinya duit semua, Ma. Rumah sakitnya nanti. Cepet. Oh iya, buat bayar rumah sakit ya. Ya udah. Cepet. Nih, sabar. Cil, kamu yang bawa mobil ya, soalnya Bang Jupu gendong Mik-Mik nih. Ada darurat, Cil, cepet, Cil, buka garasi. Oke, aduh, iya, aduh. Buka garasi. Oh, sabar. Bang Jupu buka garasi dulu nih. Ayo. Ayo, jangan kebut-kebut nih. Itu emaknya, Mak, ketinggalan. Mak, naik di depan. Nah. Aduh, Mik-Mik diem aja nih, guys. Kayaknya dia panasnya ini bener-bener udah di atas batas normal nih ya. Kok Mik-Mik ketinggalan sama Bang Cupu? Enggak, Bang Cupu udah naik kok ini. Ini juga ketinggalan nih di tempatku. Ya udah, pokoknya Bang Cupu udah ikut kok. Langsung ke rumah sakit aja on the way. Ya. Nah, ini dia nih udah sampai nih rumah sakitnya nih. Rumah sakit. Ini. Cepet. Ah, udah, parkir. Aduh. Ayo. Aduh, ini mana nih yang jaga rumah sakitnya? Mana nih? Yaudah, kamu aja, Cil, yang jaga, Cil. Apa? Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini saya mau nganterin si Mik-Mik. Mik-Mik ini demamnya tinggi sekali. Jadi, saya mau ketemu sama dokter spesialis anak, bisa? Bisa. Oke, langsung dibikinkan saja ya. Iya, Pak. Dijanji ketemu ya. Iya. Yuk, kita tunggu di situ tuh, yuk. Yuk, sini. Aduh, Bang Jupu capek juga nih gendong Mik-Mik nih. Mik-Mik makin gede soalnya. Kita langsung masuk aja gitu. Ya udah, masuk aja lah ya. Yuk.
Nih. Mana? Eh, kita tunggu dokter ya datang dulu nih. Ya. Aduh, Bang Cupu taruh dulu nih. Tantar. Bang Cupu taruh dulu nih mic-micnya nih. Mic-mic suruh suruh tidur dulu. Mic. Ah, dah. Ya udah tidur di situ. Kita tunggu dokternya nih. Ya, tunggu dokternya. A few moments later. Wah, ini dokternya udah datang, Mak. Pak dokter, tolong periksa Mik-Mik. Ya, saya ambil dulu. Diperiksa jantungnya. Coba diperiksa jantungnya sama suhunya. Jantungnya baik. Terus suhunya tapi masih panas. Itu kenapa badannya merah-merah? Dok, katanya kalau badan merah-merah gitu, sekarang itu lagi musim penyakit DBD. Benar nggak itu, Dok? Coba dicek, Dok. Cek dulu, ini kita cek dulu darahnya. Oh, berarti harus ke lab dulu dong ya, Dok? Iya, dicek dulu. Ya udah, diambil aja deh darahnya. Mik-mik kayaknya udah lemes banget tuh. Ah, iya, saya cek dulu. Oke. Kita tunggu sini aja, Mak. Kita tunggu hasilnya di sini ya. Mak, itu deh, tungguin Mik-mik tuh, kasihan kalau mau minum, kasih minum tuh, Mak. Mik-mik, Mak. Mik, minum ya, Mik. Duh. Aduh, minumnya kok lagi. Wah, ini dokternya udah datang. Gimana, Dok? Jadi dia kena DBD? Aduh, Mik-mik kena DBD beneran nih. Jadi gimana, Dok? Dia harus nginep ya, Dok? Mungkin iya, mungkin enggak nih. Aduh, coba dicek lagi, Dok. Apakah dia harus nginep opname di rumah sakit atau gimana, Dok? Ada obatnya apa aja di rumah? Tadi dikasih apa, Mak? Obatnya, Mak? Penurun panas, Dok. Soalnya itu sampai merah kayak gitu tuh, kepanasan dia. Aduh, gimana nih ya? Tapi dia kayaknya takut disuntik, Dok. Jangan disuntik ya, Dok. Tapi kan dia lagi tidur. Ya sudah, gak apa-apa, terserah deh. Yang penting cepat sembuh, Dok. Ini nyuntiknya semangat banget. Ya sudah, ini kayaknya perlu dipasang infus juga, Dok. Infusnya di sebelah mana, Dok? Coba, Dok, dicari infusannya, Dok. Ya udah, Mak, ditungguin tuh mik-miknya. Mik, makan Mik es krim nih. Mik, mau makan enggak, Mik? Atau tadi jangan makan es krim, Mak. Enggak boleh ya. Atau Bang Cupu beliin Doritos di Indomaret mau enggak, Mik? Biasanya kamu suka Doritos, Mik. Mik, makan pizza aja deh, Mik. Oh ya, makan pizza juga enggak apa-apa deh. Pizza. Pizza kemarin kan baru mukbang pizza kamu suka banget, Mik. Gimana, Dok? Mik, ya enggak ada infus. Enggak ada infus ya? Aduh, ini rumah sakitnya lo budget banget sih, enggak ada infus ya. Ya sudah deh, enggak apa-apa, yang penting Mik istirahat dulu di sini ya. Dibanyakin ya. Oh iya, Mak, tolong, Mak, dibikinin makanan, Mak. Itu nasi goreng gitu. Mana nasi gorengnya dibikinin, Mak? Iya. Sehat itu nasi goreng. Makan ya, Mik. Pergi dulu. Aduh, lemas banget. Nasi goreng nih. Aduh, kita nungguin Mik-mik sakit nih, guys. Aduh, moga-moga Mik-mik cepat sembuh ya. Ini dokter gabut banget nih, mondar-mandir. Emang enggak ada pasien lain apa? Ya sudah, enggak apa-apa. Pak dokternya baik nih nungguin pasien Mik-mik di sini ya. Makasih ya, Dok. Iya. Ini dia udah nyiapin tagihan aja nanti, Dok. Ini data Mik-mik ya, Pak? Oh iya. Oh, kirain tagihan. Belum, masa udah kasih tagihan sih. Iya, maaf, Dok. Oh, ini Bang Cupu mau coba cek dulu nih ya. Oh, ini dia. Ternyata ini dia datanya ya. Halo, data DBD itu apa aja sih, Mak? Apa ya? HB ya? Darah. Oh ya, ini darahnya ternyata masih 200.000, masih bagus sih. Katanya kalau di bawah 200.000 itu baru lumayan mengkhawatirkan ya. Ini masih 200.000, masih oke sih. Cuman emang udah merah gitu mukanya ya, Mak? Iya. Ya udahlah. Dikasih. Di apa perlu Bang Cupu cariin itu obat yang obat Cina itu loh, apa namanya sih namanya itu? Apa itu namanya? Duh, apa namanya? Apa, Dok? Kok dokter lebih tahu sih? Soalnya dokternya kemarin kena DBD juga sih. Ya sudah deh, Bang Cupu coba cari dulu deh ya obatnya ya. Di toko obat sana. Ya, Bang Cupu pergi, coba. Iya, ke toko obat dulu deh. Kita cari obat yang obat Cina itu, guys. Bang Cupu lupa namanya apa. Cil, kamu ikut, Cil. Oh, iya. Kamu yang jualan obatnya ntar. Kan jualan. Ini kita role playnya lo banjat cuma 3 orang. Sini. Ini tambah member GCO. Sini. Ayo. Ayo, kita ke mana lah? Terserah lah, toko obat lah. Itu tuh. Ah, ini es krim juga enggak apa-apa jadi toko obat. Enggak ada. Udah lah.
Ayo sini sini sini. Ayo dah. Nah, kamu jadi tukang obatnya ya. Entar aku ganti baju dulu. Ganti baju tukang obat. Nah, ayo udah. Halo, Pak. Aku mau beli obat untuk DBD, Pak. Iya, Pak. Ada enggak, Pak, obatnya? Ada, Pak. Namanya obatnya apa ya, Pak? Gimana sih? Nama obatnya apa itu? Ya udahlah, pokoknya dibungkusin aja deh, Pak. Saya ingin tuh Fufang. Ya, Fufang, benar. Oke. Ambilkan dulu ya. Ya, ya. Diracik ya, obatnya yang bagus yang raciknya ya. Ya. Oh iya. Sini. Bayar atau iya? Iya, oh iya. Berapa, Pak? 25.000. Oke. Sebentar. Saya bisa debit kan ya? Bisa. Hah? Bisa debit ya? Bisa. Pakai debit ya. Mana ya kartu debitnya Bang Cupu? Kenapa hilang ini? Aduh, Bang Cupu panik sih tadi. Lupa bawa kartu debit. Bentar, Bang Cupu cari dulu ya. Ini malah airplane tiket. Aduh, sebentar. Oh, ini. Ah, ini nih. Mana? Nih, bayar nih ya. Oh, iya, Pak. Nah, ini. Kok enggak keluar dolar-dolar sih? Biasanya ada dolar-dolar ya. Nah, ya. Coba yang ini. Ganti kartu. PIN-nya, Pak. Ah, udah nih, udah. Pak, itu masukin PIN-nya di situ ada, Pak. Oh, iya, bentar. Masukin PIN-nya. Pap. Lupa. Ah, udah tuh. Nah. Ah, baru nih keluar nih dolar-dolarnya nih. Oke, mana barangnya? Belum dikasih, woi. Ini tadi udah dikasih mukanya. Hah? Mana? Belum. Ah, ini nih. Ah. Loh, kok malah diminum? Jangan diminum. Baju bukan sehat, aduh. Ayo, yuk. Ya udah. Kita mau nganterin obatnya ke rumah sakit dulu nih. Oke. Yuk, on the way, rumah sakit. Ah. Dah kalau sampai rumah sakit kamu ngerolipnya jadi dokter lagi. Dah. Ma. Nah, ini Ma, obatnya buat Mik-Mik nih. Obatnya mana, woi? Nih langsung kasih Mik-Mik aja ya. Kasih Mik-Mik. Ini Mik, diminum obatnya Mik. Ah, tuh si Mik-Mik langsung minum tuh. Udah lemes banget. Iya, ini udah lemes banget nih. Moga-moga cepat sembuh tuh ya. Sembuh ya, Mik. Habis ini rumah sakitnya nggak ada infusnya nih, parah nih. Harus ada infus dong biar cepet sembuh nih Mik-Mik nih. Ya. Ini tagihannya, Pak. Waduh, ini sembuh juga belum, udah ngasih tagihannya. Sudah, nggak apa-apa. Berapa tagihannya? Coba. 250.000, Pak. Ah, murah nih 250.000. Oke. Cukuplah uangnya Bang Cupu, cukup. Nanti Bang Cupu bayar. Oke. Yang penting Mik-Mik bisa sembuh dan bisa lincah lagi, jadi bisa record sama kita lagi. Ya, oke. Ya udah, kita tunggu deh. Oh iya, nanti kan uangnya di kasir. Nanti kalau udah sehat, nanti Bang Cupu bayar. Nih uangnya nih. Malah langsung ngamuk tuh. Dibayar tuh satu tas uangnya. Nih, aku kasih. Terima kasih. Oke, udah dibayar. Aduh. Kirain Bang Cupu besok bayarnya ya. Ya udah, kita tunggu Mik-Mik sampai sembuh ya. Keesokan harinya. Mik, gimana Mik? Wah, ini Mik-Mik udah jadi kuning lagi nih. Kayaknya udah sembuh deh. Tapi udah baikan ya, Mik? Iya, ini udah baikan tapi kayaknya masih lemes nih, Mak. Kayaknya kita pulangnya masih gendong lagi deh. Ini Mik-Mik masih lemes soalnya. Udah, kita rawat di rumah aja. Oh, iya Pak Dokter. Gimana Pak Dokter? Oke. Coba dicek dokter soalnya itu kayaknya warnanya udah jadi kuning lagi. Ayo, ini dokternya rada-rada nih. Oke, saya udah ambil darahnya, saya mau cek dulu. Oke, dicek aja ya Pak Dokter, terima kasih. Ya. Duh, Mik, cepet sembuh ya Mik. Aduh, Mik masih lemes tuh guys. Mukanya tuh masih lemes banget dia. Tadi hasilnya dia sudah membaik ya. Oh, udah membaik ya, Dok? Iya. Berarti udah bisa dibawa pulang ya? Oh, udah bisa. Oke, dirawat jalan aja ya, Dok. Kasihan Mik-Mik tidur di rumah sakit nih. Iya. Ya udah. Yuk, Mik, kita pulang, Mik. Ya, Duh, ya udah nih, Bang Cupu gendong lagi deh. Eh, Pak Dokter, cepet ganti baju Mik Koci lagi, woi. Nah, ini Bang Cupu gendong nih. Bang Cupu udah gendong Mik-Mik lagi nih. Ayo, kita pulang yuk. Aduh. Ini Mik-Mik masih lemes banget, guys. Badannya udah agak enakan, tapi dia masih lemes nih. Ayo, kita pulang deh. Ayo, pulang. Nah. Ma, jangan lupa lagi, Ma. Ayo, Ma, naik mobil. Nah, ayo. Naik mobil doang. Ya, kita pulang ya. Kita rawatnya di mana ya?
11 di 11. Di sini. Oh iya. Nah, 11. 11 itu yang mana ya? Lupa ini. Ya udah lah, utang motor yang dijalan jualan enggak apa-apa. Mana ya? Kayaknya sebelah sana deh. Nah, sebelah sana tuh. Oh. Ini yang punya rumah kok lupa sih? Iya, soalnya biasa telepon. Ah, itu tuh, atas tuh, betul tuh. Iya, makanya. Kan aku yang ngedrive. Nah, ayo, ayo. Ah, ini nih. Ah, ini benar nih, masuk garasi. Bentar, aku mau parkir dulu, kayak mau turun, Kak. Oke, oke. Oh, yaudah deh, Bang Cupu turun dulu deh. Turun. Ayo, ayo. Aduh, ini mik-mik masih lemes banget nih, guys. Gimana nih? Aduh, ini kenapa nggak bisa dibuka lagi? Tutup pintu gerbangnya, woy. Oh iya, pintu gerbangnya jangan lupa ditutup. Nanti ada maling. Malingan? Dah, Bang udah tutup gerbangnya. Ayo, ayo. Duh. Ayo, ayo, kita taruh di kamarnya mik-mik ya. Iya. Sini, sini, sini. Masukin sini nih. Nah, ayo, mik. Bentar. Mik-miknya suruh tidur dulu. Udah jam 12 malam, cuy. Iya, makanya nih kita pulangnya malam nih. Bentar, Mik kenapa belum tidur? Mik, tidur, Mik. Mik, kok enggak mau tidur sih? Mik, tidur, Mik. Hei, malah jalan-jalan. Aduh, ini gimana? Sebentar. Oke, cepat sembuh ya, Mik. Oke, Mik. Cepat sembuh, Mik, biar bisa main bareng sama kita lagi, iya, record bener, video bareng bisa. Lagi. Ini emak temenin Bobo. Aduh, Mak, kita kan lapar, Mak. Bikin makan dulu dong, Mak. Jangan tidur dulu, Mak. Kan mau nemenin Mik-Mik. Aduh, ya udah deh, Mak nemenin Mik-Mik, guys. Ya udah, kita cari makan seadanya aja deh. Ayo, Cil, sini, Cil. Bisa makanan. Aduh, pisang lagi nih makannya nih. Ya udah, enggak apa-apa. Lapar, Bang Cupu. Aduh. Ya. Iya, makanannya enggak ganti-ganti nih, Bro Kaven nih, menunya sama terus. Ya sudah, enggak apa-apa lah. Yang penting kita makan seadanya. Ini udah jam 2 malam, cuy. Iya, habis ini kita tidur ya. Aku tidur aja deh. Ya udahlah, kita tidur deh. Eh, jangan lupa cuci tangan dong. Udah cuci tangan ya, Bang Cupu belum nih. Aduh. Dah, Bang Cupu udah cuci tangan. Selamat malam. Bang Cupu tidur dulu ya. Tuh, kita tidur dulu, guys. Bang Cupu udah ngantuk nih. Begadang berapa malam nih nemenin si Mik-Mik. Aduh, itu ngoroknya si Mikocil, Li. Mengganggu banget, itu annoying banget tuh. Bang Cupu mau tidur, malah ngorok lagi dia. Aduh, bisa tidur nggak nih Bang Cupu? Loh, kok di sini lagi? Salah kamar. Aduh, kenapa nggak bisa naik ke lantai atas sih? Ini liftnya macet lagi. Wah, parah nih. Ya udahlah, Bang Cupu tidur di sofa aja. Oke deh guys, segini dulu ya video kali ini. Bang Cupu bareng Mikocil dan Mama Cil mainan Bro Kaven. Sayangnya si Mikacil masih sakit, tapi kita doain ya semoga si Mik-Mik cepat sembuh, cepat sehat lagi, jadi bisa main bareng kita, guys. Kalau kalian suka dengan video dan game ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.